Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri. Pengen ngepresentasikan tentang manajemen bisnis. Latar belakang setiap perusahaan memiliki tantangan untuk tetap mempertahankan usahanya, antara lain bagaimana untuk mempertahankan usahanya, menjaga kualitas pelayanan agar dapat bersaing para pesaing lainnya yang sekarang banyak bermunculan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga kualitas pelayanan yaitu dengan memberikan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan atau melebihi harapan pelanggan. Pengertian bisnis. Bisnis merupakan organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Secara historis, bisnis berasal dari kata bisnis yang berasal dari kata dasar busi yang berarti sibuk. Dalam artian, sibuk mengejarkan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Tujuan bisnis. Dalam berbisnis atau berwirausaha, tentu kita mempunyai tujuan untuk itu sebelumnya. Kita harus berusaha mengolah bahan untuk dijadikan produk yang diperlukan oleh konsumen, yaitu berupa barang dan jasa. Selanjutnya ada fungsi bisnis. Adapun beberapa fungsi dari bisnis diantaranya adalah, yang pertama ada acquiring raw materials atau memperoleh bahan baku. Dalam membuat roti, kita memerlukan tepung terigu untuk membuatnya. Membuat lemari juga kita memerlukan kayu untuk membuatnya. Dan dalam membuat buku tulis, kita memerlukan bahan untuk membuatnya. Yang kedua ada manufaktur raw material into product. Setelah bahan baku yang kita peroleh, nanti akan diolah menjadi sebuah produk. Misalnya, dalam membuat roti, tepung terigu diubah menjadi roti dengan berbagai rasa. Yang ketiga ada distributing product to consumer. Produk yang dihasilkan lalu diberikan kepada konsumen. Selanjutnya ada pengertian manajemen. Menurut Wikipedia, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follett, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menjelaskan pekerjaan melalui orang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.